Ya Pak Wah. Kita itu dianjurkan kalau memberikan sedekah, jangan sampai dengan kita memberikan sedekah dampaknya adalah kita meminta-minta pada orang lain. Tidak. Ya. Jangan sampai seorang memberikan sedekah, akibat pemberian sedekah dia pada orang lain menjadikan dia meminta-minta. Tidak. Ini perbuatan yang kurang. Ini perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tercela. Maka kita penuhi dulu untuk kebutuhan kita. Keperluan kita selebihnya kita berikan sedekah. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang sifat menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada manusia. Dan hendaklah seorang hamba bergantung pada Allah, memohon pada Allah, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Minta pada Allah. Allah senang kalau hamba-hamba yang selalu memohon padanya, selalu bergantung kepadanya. Dan orang yang selalu meminta pada Allah Ta'ala, dia akan mulia daripada meminta-minta kepada manusia.